أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشافينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم على الحكيم Wala haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim wa ba'du. Ke sini aja kemarin nih. Mari. sini nih. Bang Adong sini nih sini. Depan sini. Kosong sini ni Ayo sini. Bang Cecep, Bang Semuanya. Itu dingin situ. Sini. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شافينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا هول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مفسر رحمه الله تعالى قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna waladun fa in kana lahunna waladun falakum rubu'u mimma tarakna mim ba'di wasiyati yusi nabiha audain wa walahunna rubu'u mimma taraktum in lam yakun lakum waladun fa in kana lakum waladun falahunna falahunna sumunu mimma taraktum mimba diwasiatin wasiyatin tusuna biha aw daynin wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun akhun aw ukhtun wahidin min huma sudusu wa in kanu min zalika fahum syuraka'u fis mimba mimma yusi yusa biha Audainin ghaira mudarin minallahi wallahu alimun alimun hakim halimun Walakum dan bagi kamu laki-laki nisfu mendapati setengah mataraka azwajukum apa yang telah meninggalkan oleh istri-istri kamu. Jadi ketika istri meninggal, istri duitnya banyak. Yang pamuk itu <doors> warisannya <Tidak>. banyak. <strider> <thib Store> <Saya tip Mondowego> Tapi jangan ngarepin itu jangan. Itu bagian istri dapat suami setengah. Itu dapat setengah, ini pernah terjadi seperti ini. Kau warganya enggak ngerti tentang masalah waris. Berantem, berantem, diadukan kepada saya. Ya, saya kalau berantem, saya enggak bisa. <laughs> saya enggak berantem, enggak bisa kalau berantem. Suami dapat setengah dapat. Ya. Kita mundur kalau disuruh untuk menyelesaikan masalah paroi, tapi keluarganya pada berantem, kita mundur. Salah-salah kita diserang nama dia, kecuali dia mau rame-rame cari solusi. Ayo kita kasih solusi. Lagian Bapak, Ibu sekalian, kalau kita, hadirin sekalian, hak orang kita ambil, ya, kita campur dengan harta kita yang halal, itu harta kita yang halal tercemer, rusak, terikut-ikutan, habis ikut-ikutan, gak berkah, harta kita yang berkah boleh kita cari sendiri gara-gara kecampur ama harta yang haram habis lama-lama kita punya harta jadi jangan sampai ada yang haram kita ambil jangan kita ketakutan enggak kebagian harta warisan warisan dari dunia sampai akhirat akan jadi milik kita walaupun yang kuasain saudara kita umpama gitu nanti di akhirat dipulangin akhirat dipulangin mana enakan dipulangin di akhirat sama di sini enakan di akhirat enakan di akhirat daripada di sini alhamdulillah gua dapat banyak syukur <laughs> jadi kalau kita kepengen bahagia yang kita pikirin adalah bagaimana kita bisa mendapati uang dengan tangan kita sendiri, bukan dari warisan orang tua, bukan. Untuk bakal-bakal kita dapat mau kemana pun kita bakal dapat dicari. Jadi jangan pikirin itu, jangan diributin, jangan mau berkah. Cari harta dengan tangan kita sendiri. Berkah. Ah, dapat ya suami se setengah daripada apa yang istri-istri kamu tinggalkan. In yakun lahun jika tidak ada bagi mereka perempuan anak. Kalau nggak punya anak dapatnya setengah. Minkum daripada kamu laki-laki, ya. Anak baik anaknya dari kamu tuh, ya, si suami itu, au min gairikum, atau dari suami selain kamu, suaminya ada dua, dua sudah meninggal, suami pertama gitu umpama. Fa'inkan Allahuna ya. waladun <tuh> maka jika ada bagi mereka istri-istri waladun anak falakum rubu maka bagi mereka maka bagi kamu mendapati seperempat setengahnya dari setengah setengahnya dari setengah seperempat dapatnya seperempat kalau dia punya anak kenapa bagi-bagi punya anak kalau setengah juga anaknya dapat berapa antara gitu bagi Mimma daripada apa yang istri-istri itu tinggalkan. Mimba diwasiatin nabiha audainin. Setelah ya, ditunaikan wasiat yang dia berwasiat dengannya atau dibayar utang. Jadi tunaikan dulu wasiat, bayarkan utang, baru berikan harta warisan. Jadi wasiat itu penting. Tunaikan wasiat dulu. Tunaikan wasiat bayar utang. Kalau orang meninggal, dia punya harta, dia punya hartanya apa? Numpama duit kasih. Dia punya harta, harta, harta itu sesuatu yang dapat dihargakan. Harta, Tanah itu berharga. Tanahnya jual. Jangan tanahnya masih ditempatin aja. Bininya meninggal. Tanahnya tanah bini. Itu tanah ditempatin aja. Enggak boleh. Tanahnya jual. Itu tanah bini. Atau ya bagaimana? Beli kalau mau. Bagi-bagi. Tadi dikawin lagi, dinikmatin untuk bininya marah tuh di, di <laughs> Atau sebaliknya, ya, suaminya meninggal. Suaminya meninggal, tinggal bininya. Itu tanahnya jual. Kalau dia enggak punya tanah lagi, tanahnya jual, bagi-bagi. Ya. Okay. Yeah. Jangan sampai istrinya kawin lagi. Itu istrinya kawin lagi, ya, tinggal di tanah suaminya. Khawatir nanti dia punya anak tuh, nggak kebagian, punya anak yatim, dinikmatin sama suami yang barunya. Ini nih. Jadi jual tuh tanahnya, lalu taruh tuh duitnya, duitnya kasih yang jangan anak yang pegang, kasih walinya. Siapa yang dapat terpercaya? ditaruh di mana duitnya. Begitu. Tapi kebanyakan orang enggak begitu. Ditempatin dia kawin lagi di situ ini, ini yang menjadi permasalahan kita. Wa ulhiqa bil waladi dan disamakan dengan anak Fizalika pernikan itu waladul ibni cucu dari anak laki-laki bil -laki. ijma. Nih keputusannya dengan berdasarkan ijma. Jadi dihubungkan dengan anak pernikan itu cucu. Umpama an, ya anaknya enggak ada tinggal cucu termasuk anak. Artinya sesuami, walaupun enggak ada anak tapi ada cucu dapatnya seperempat. dapatnya seperempat. Walahun dan bagi mereka aizaujati istri-istri taadadna yang berbilang istrinya ada dua, istrinya ada tiga, istrinya ada empat, aula atau tidak arubu mendapati seperempat. Hmm. Istrinya ada satu, istrinya ada, ya ada satu, ya. ada dua, ada tiga, ada empat, dapatnya seperempat. Mimma taraktum daripada apa yang kamu, wahai laki-laki, tinggalkan seperempat. Kalau tadi suami seper, eh, seper dua, setengah. Kalau ada anak seperempat. Istri di bawah. seperempat. Yeah. In lam yakun lakum lawalun waladun. Jika tidak ada bagi kamu laki-laki anak. Kalau enggak ada anak dapatnya seperempat. Kalau tadi istri dapatnya kalau enggak ada anak seperdua. Nah, laki-laki di bawahnya. Fa'in maka jika Karena adalah lakum bagi kamu wahai suami waladun punya anak min unna dari mereka istri itu au min ghairihin atau daripada yang lainnya bininya banyak bininya banyak dari istri yang lain ah falahunna maka bagi mereka perempuan is, suami apa istri si istri is, 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 as um, dapatnya seper 8 dari istri dapat seper Karena apa? Karena si suami punya anak. Jadi bini kedua itu dapat seperdelapan tuh. Anak-anak bini yang pertama jangan marah itu. <laughs> jangan marah emang begitu bagiannya. Ini kadang babanya mau kawin lagi nggak dikasih. Sampai mati Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ampe ngadu. Ada orang tuh begitu. Ngadu kepada kita. Gua mau kawin lagi kagak boleh anak gua. Astagfirullahalazim. Durhaka itu anak. Nangis. E Emang apaan yang dipikirin? Kagak jauh itu mah yang dipikirin. Iya. Yeah. takut kebagi harta warisannya. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Yang namanya keberkahan kagak bakalan ketuker. Yang namanya keberkahan gak bakal ketuker. Kalau kita cegah orang tua kita untuk kawin lagi, bapak kita mau kawin lagi, kita cegah sampai nangis. Doraka enggak kira-kira kita tuh. Doraka kita bapak udah tua. Ente mau yang ngurusin sama bapak? Cebokin bapak mau apa kagak? Kagak mau kan? Bapak juga enggak enak. Siapa yang ngurusin istri? Biarin diturusin sama istrinya. Istri kedua biarin. Ntar harta warisannya kurang. Eh, ini nih yang begini nih. Tipe-tipe. Ya. Yeah. <laughs> begini, jangan. Jangan sampai begitu, jangan sampai. Ya, jangan sampai. Kalau oh, orang tua mau nikah lagi, kita punya bapak umpama itu. Kita anterin cuma kita kasih petunjuk juga umpama yang begini, Pak. Oh iya iya iya. Insyaallah lebih enak. Saya dukung, Pak. Kita punya saudara nolak, kita nasihatin. Kita nasihatin saudara kita. Jangan sampai kita jadi durhaka di akhir umur orang tua kita jangan sampai ini banyak yang seperti ini pak karena itu ada orang ngadu kepada saya sampai nangis nangis masya Allah gua mau kawin lagi nggak boleh kata sampai meninggal dunia Astagfirullahaladzim Jangan sampai, jangan sampai. orang tua kita cari berkahnya cari berkah kalau kita sampai seperti itu pak walaupun duit kita banyak nggak berkah hati kita nggak tenang duit kita habis sudah habis habisan terus habis habisan terus kenapa nggak berkah tapi kalau berkah kita punya harta masya allah dikit jadi banyak dikit jadi cukup berkah harta kita Ini perlu kita tahu tentang ini ya. Minhunna dari mereka anaknya au min ghairihiin atau dari selain mereka. Jadi istrinya ada banyak, istrinya ada ada banyak ya. Falahunna sumun maka bagi mereka ya. Maka bagi mereka perempuan dapat seperdelapan. Bagi perempuan maksudnya istri ya. Istri dapat seperdelapan. Karena si suaminya punya anak. Ya, baik dari istri pertama, kedua, ketiga, keempat. Mimma taraktum daripada apa yang kamu tinggalkan. Wahai oh suami. Mimba diwasiyatin. Tusu nabi'a dari setelah wasiat ya, yang kamu berwasiat dengannya audainin atau utang jadi tunaikan wasiatnya dulu selesaikan utangnya dulu baru warisannya jangan sampai ini wasiat orang kagak dijalanin utang orang kagak dijalanin suaminya meninggal jangan sampai utangnya gak dibayarin istrinya meninggal jangan sampai istri utang jadi dibayarin Zaman sekarang banyak orang ngutang nih, kagak dibayar-bayar. Sampai meninggal dunia. Ada yang ya juta, ya satuan juta, ada yang puluhan juta, ada yang ratusan juta. saya alhamdulillah ada pengetahuan tentang itu. Ada yang saya tahu begitu. Ada yang meninggal dunia meninggalkan utang banyak sekali. Astagfirullahaladzim. Ini jangan sampai kita begini. Jangan sampai budayain ngutang, jangan sampai. Masih kecil udah ngutang, ada yang begitu enggak? <tuh> <tuh> jangan sampai, ya. Jangan sampai. Wa waladul ibni cucu tidak nikah, pada demikian itu wal ijmaan, seperti anak. Artinya ketika orang itu enggak punya anaknya udah gede-gede udah pada meninggal umpama tinggal cucunya, ah itu termasuk juga anak. Artinya apa? Bagian si istri seperdelapan. Kan anaknya udah meninggal, Cucu, ada cucunya. Gitu. Ijmaan, ini ijma keputusannya. Wa in kana rajulun ya, yurasu dan jika ada laki-laki yang diwarisi sifat tentu jadi sifat yang diwarisi yurasu jadi sifat rajulun. Wal khabaru khabarnya kalalatan. Jika ada seseorang ya, kalalah. Ai maksudnya la walida law. Ini orang meninggal dunia, dia enggak punya ayah, enggak punya orang tua, wala walada enggak punya anak namanya kalalah. Jadi ada orang meninggal dunia enggak punya orang tua, enggak punya anak. Jadi furu wal usul enggak ada. Ini orang kagak punya anak, meninggal kagak punya anak gitu dah. Namanya kalalah. Meninggal kagak punya anak, kagak punya baba. Artinya siapa yang akan dia warisin enggak ada. Kalalah namanya ya, nah kan yang orang yang seperti ini dekat-dekat ama ya ama santri dekat-dekat nah, biar nanti meninggal dunia didoain sama santri, <laughs> anaknya santri dekat-dekat ama ulama, ya meninggal dunia dia nggak punya anak nggak punya orang tua, orang tuanya udah meninggal anaknya maka kagak ada gitu ya Ada dekat sama ulama nanti dia diajak sama ulama dan nggak usah sedih ya. kenapa karena anak amanah jadi tanggung jawab kita berarti berkurang gitu nggak usah sedih nggak usah sedih dekat-dekat sama -dekat ulama Dekat, dekat sama santri, biar dibawa nanti bersama-sama. Awi murroh atau jika ada seorang perempuan, ya turis yang dia mewarisi, ya kalalatan hal keadaannya dia kalalah, sama sama tadi, ya. Ini orang yang meninggal, perempuan. Hartanya banyak, kagak punya anak, sama begitu. Ada yang lebar, hartanya banyak, tanahnya lebar, duitnya banyak. Nah, itu selagi hidup tuh, dia kalau bisa, kalau bisa diusahakan, banyak sedekah, banyak sedekah, sedekah buat dia. Kalau dia nggak sedekahin, meninggal dunia tuh buat yang... Disana kita enggak tahu diingin apa apakah agama kita. Kita gunakan sebaik-baiknya harta kita. Walahu dan baginya el nilmu murasi bagi yang diwarisin kalalatun, ya kalalah akun punya saudara laki-laki, au atau saudara perempuan, aimin umin artinya dari ya, dari ibu seibu wa qara'a bihi ibnu mas'udin wa dan membaca dengan yang ibnu mas'ud dan lainnya fa li kulli min huma maka bagi tiap-tiap daripada satu dari daripada keduanya as-sudusu mendapati seperenam mimma taraka daripada apa yang ia tinggalkan fa in maka jika ada mereka ail ikhwatu saudara laki-laki akhwatu salah perempuan minal umi daripada seibu aksara lebih min zalika dari itu min waidin daripada seorang fahum maka mereka syuraka bersyarakat fi sunusi dalam sepertiga dapat rame-rame sepertiga yastawi fi idzakrahum wa unsahum yang sama padanya baik laki diantara mereka dan perempuan mimba diwasiatin yusobiha dari setelah wasiat yang dibuat wasiat dengannya auda ini atau utang ghairi mudorin yang tidak membahayakan memadaratkan halun itu menjadi hal ghaira mudorin min dari domiri ya ai ya kini mudkhin artinya tidak memasukkan tidak menyebabkan ya, kesusahan alal warasati atas ahli warisnya bi ayusia dengan bahwa dia berwasiat bi aksara dengan lebih mina solusi daripada sepertiga ini namanya menurutkan nggak boleh lebih daripada sepertiga wasiatan sebagai bentuk akan wasiat ya. wasiat wasiatan wasiat masdarun masdar muakkadun yang Ditaukitkan taukidkan liusiyakum ya bagi lapas ya bagi ya bagi lapas yusyakum minallahi daripada Allah wallahu alimun dan Allah Maha mengetahui bima dabbaruhu dengan apa yang dia atur akan dia li bagi makhluknya minal faraidi daripada segala ya, ya yang perdu-perdu halimun lagi maha santun bitakhiril hukubati dengan mentahirkan hukuman amman kholak amman kholakau daripada orang yang menyalahi akan dia menyalahi Allah jadi ada orang yang menyalahi Allah Allah takhirkan hukumannya. Maksudnya apa? Allah tunggu taubatnya. Gitu. Wa khasati sunnatu taurisa man zukira miman laisa fihi mani'un min qatlin aw ikhtilafi daynin aw rakin. Dan mengkhususkan oleh sunnah akan ini, pewarisan memberikan warisnya orang yang disebutkan dari ya, Biman dengan orang yang tidak ada padanya penghalang min qotlin, ya, daripada membunuh. Jadi kalau ada membunuh ya, itu namanya ada mani dia bunuh orang tuanya ya, dia nggak dapat waris awihtila fidahin atau beda agama nggak dapat waris awirkin atau budak juga nggak dapat waris. Allahumma amin sholawat tilka hududulah.